Prestasi, selamat datang di Sepekan Banter Prestasi. Saya akan menyampaikan kegiatan apa aja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mulai tanggal 20 April sampai dengan 23 April 2020. Bersama saya Mutiara Farlina, inilah Sepekan Banten Prestasi selengkapnya. Kita mulai berita yang pertama. Senin 20 April 2020, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten mengikuti telekonferensi bersama Menkumham RI membahas evaluasi pasca pengeluaran UBP program asimilasi dan integrasi. Berikut berita selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Imam Suyudi yang didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budiningsih mengikuti telekonferensi bersama Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Halauli melalui aplikasi Zoom. Adapun materi yang dibahas oleh Menkumham RI terkait evaluasi pasca pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan atau lapas, rumah tahanan atau rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Masuk ke berita selanjutnya. Kanwil Kemenkumham Banten kembali melaksanakan rapat secara online dengan para pihak terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kenotariatan seiring diterapkannya PSBB di wilayah Tangerang Raya. Berikut berita selengkapnya. Kanwil Kemenkumham Banten kembali melaksanakan rapat secara online dengan para pihak terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kenotariatan seiring diterapkannya pembatasan sosial berskala besar PSBB di wilayah Tangerang Raya pada Senin 20 April. Kanwil memohon kerjasama dan pengertian dari pemerintah wilayah Tangerang Raya serta Satuan Polisi Pamong Praja untuk wilayah yang tidak termasuk dikecualikan agar dapat memahami dan tidak memberikan sanksi terhadap kantor notaris atau PPAT yang menjalankan jabatan. Imam Suyudi juga berpesan kepada para ketua pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Tangerang Raya agar melakukan sosialisasi kepada para notaris di wilayah masing-masing. Selasa 21 April 2020, Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budiningsih kembali melanjutkan monitoring UPT pemasyarakatan dengan mengunjungi 3 UPT pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Kita simak bersama berita selengkapnya. Selasa 21 April, Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budiningsih kembali melanjutkan monitoring dengan mengunjungi 3 UPT sekaligus yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tangerang, Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Ciangir, dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas 2B Ciangir. Diawali kegiatan monitoring kerutan Kelas 1 Tangerang dengan mengecek kondisi pegawai, klinik, WBP, dan blok-blok tempat tinggal WBP, dapur yang merupakan tempat memasak makanan bagi para WBP, area bimbingan kerja di mana tempat khusus keahlian bagi WBP yang nantinya dapat berguna bagi taraf hidup WBP saat bebas nantinya. Melanjutkan kunjungan Kadivpas bertolak ke Bapas dan Lapas Luka Ciangiran di mana kantor 2 UPT ini berada dalam satu gedung. Lapas terbuka yang merupakan program asimilasi untuk menunjang bahan pangan sedang dalam masa panen jagung dan sedang dalam penjemuran. Kalapas Kelas 2 A Serang, Heri Kusrita, didampingi pejabat struktural Lapas Serang, melakukan kunjungan ke Polres Serang Kota dan Polsek Cipocok Jaya pada Selasa 21 April 2020. Berikut berita selengkapnya. Kalapas Kelas 2 A Serang Heri Kusrita didampingi pejabat struktural Lapas Serang melakukan kunjungan ke Polres Serang Kota dan Polres Cipocok Jaya pada Selasa 21 April 2020. Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi terkait pelaksanaan program asimilasi dan integrasi narapidana di rumah sesuai dengan instruksi Menteri Hukum dan HAM RI agar pihaknya berkoordinasi dengan aparat hukum terkait pelaksanaan program asimilasi di rumah. Dalam kegiatan koordinasi tersebut, Kalapas Kelas 2 A Serang Heri Kusrita menyampaikan jumlah isi penghuni Lapas Serang serta data narapidana yang diasimilasikan dari Lapas Serang sampai dengan saat ini berjumlah 73 orang. Hal ini bertujuan untuk memudah pihak Polres Kota Serang dan Polsek Cipocok Jaya dalam mengawasi dan menindak apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada Rabu 22 April 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, Imam Suyudi, memimpin langsung kegiatan panen golden melon di Lapas Kelas 2 A Cilegon. Berikut berita selengkapnya. Pada Rabu 22 April 2020, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Imam Suyudi, memimpin langsung kegiatan panen golden melon di Lapas Kelas 2 A Cilegon. Kakanwil mengingatkan kegiatan menanam buah golden melon ini sebagai bentuk kegiatan positif untuk warga binaan pemasyarakatan atau WBP dalam masa pembinaan di dalam lapas. Usai melakukan simbolis panen golden melon, Kakanwil yang didampingi oleh Kadiv Pemasyarakatan dan Kalapas Kelas 2 Cilegon menikmati langsung golden melon yang baru saja dipanen. Kakanwil juga berpesan kepada Kalapas untuk tetap menjaga penanaman buah golden melon di Lapas Kelas 2 Cilegon sebagai bentuk pembinaan kepada WBP, sebagai bentuk menjaga daya tahan pangan dan pertanian di lingkungan lapas. Beranjak ke berita selanjutnya. Melalui media telekonferensi, Sekretariat EPW Notaris Provinsi Banten menggelar rapat pembahasan mekanisme penanganan pemeriksaan kepada notaris di tengah pandemi COVID-19 pada hari Rabu 22 April 2020. Kita simak berita selengkapnya.
Melalui media telekonferensi, Sekretariat MPW Notaris Provinsi Banten menggelar rapat pembahasan mekanisme penanganan pemeriksaan kepada notaris di tengah pandemi Corona atau COVID-19 pada Rabu 22 April 2020. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi yang juga menjabat sebagai Ketua MPW Provinsi Banten. Hasil rapat ini diantaranya adalah Sekretariat MPW Provinsi Banten memutuskan untuk tetap menindaklanjuti semua laporan yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Semua laporan akan dikomunikasikan bila dapat diperiksa secara manual akan dilaksanakan di kantor wilayah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada dan jumlah pesertanya tidak lebih dari 5 orang. Sedangkan yang tidak bisa hadir dilaksanakan secara virtual melalui media telekonferensi. Media IT sudah bisa diterima sebagai alat bukti dan eksekusi yang kuat. Rabu pagi 22 April 2020, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta diskusi bersama dengan jajaran UPT Pemasyarakatan Wilayah Banten. Berikut berita selengkapnya. Rabu pagi 22 April 2020, Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budiningsih melaksanakan monitoring dan evaluasi serta diskusi bersama kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap UPT Pemasyarakatan akhir-akhir ini selama pandemi COVID-19. Dalam kegiatan telekonferensi ini, Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi menekankan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan untuk senantiasa melakukan upaya pengamanan kesehatan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Melakukan perbaikan jajaran sosial, serta membangun sektor perekonomian seperti bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan yang ada. Kakanwil juga berpesan kepada seluruh kepala UPT beserta jajaran dalam melaksanakan kegiatan agar dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku dan mengikuti instruksi dari pimpinan. Kamis 23 April 2020, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Banten bersama-sama dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Serang melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka membantu masyarakat di sekitar Kantor Imigrasi Serang. Kita simak berita selengkapnya. Kamis 23 April 2020, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten Erwin Frans Ramis Wantania bersama-sama dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Serang Samsul Effendi Sitorus beserta jajaran melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka membantu masyarakat di sekitar Kantor Imigrasi Serang yang terdapat pandemi virus COVID-19. Bakti sosial dilakukan dalam bentuk membagikan 50 paket sembako yang diberikan untuk 50 warga yang berdomisili di sekitar Kantor Imigrasi Serang. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Serang menyatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat guna meringankan beban saudara-saudara kita di sekitar Kantor Imigrasi Serang yang terdampak pandemi virus COVID-19. Kamis 23 April 2020, Lapas Darurat di wilayah Kota Serang membagikan puluhan paket sembako untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 sebagai aksi bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-56 tahun 2020. Berikut berita selengkapnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Serang membagikan puluhan paket sembako untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 pada Kamis 23 April 2020 bertempat di lingkungan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang. Pembagian sembako tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2A Serang Heri Kusrita serta didampingi para pejabat hingga petugas lapas. Tak hanya sembako, Lapas Serang juga membagikan masker gratis kepada masyarakat sekitar guna memutus rantai penyebaran virus corona. Namun berbeda dengan jajaran pada Lapas Kelas 2A Serang, para petugas rutan Kelas 2B Serang menyisir langsung masyarakat yang berpenghasilan rendah di daerah Sawah Luhur dan sekitarnya. Kepala Rutan Serang, Aliandra Harahap, mengatakan pembagian paket sembako berupa beras, mie, minyak goreng, gula, dan teh sebanyak 80 paket sambil mensosialisasikan pesan agar tetap peduli akan kesehatan dan mencegah penyebaran COVID-19. Beranjak ke berita yang terakhir, Kemenkumham RI dan Kanwil Kemenkumham Banten memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di lingkungan RW4 Kelurahan Babakan, Kota Tangerang pada hari Kamis 23 April 2020. Berikut berita selengkapnya. Sebagai bentuk peduli terhadap masyarakat yang terdampak dari penyebaran virus corona, Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di lingkungan RW4 Kelurahan Babakan Kota Tangerang pada Kamis 23 April. Dalam kegiatan ini pula, Kemenkumham RI yang diwakili oleh PLT Dirjen Pemasyarakatan memberikan bantuan secara simbolis kepada Wali Kota Tangerang dan petugas medis di Puskesmas Sukasari dan Puskesmas Tanah Tinggi. Adapun bantuan yang diberikan seperti 600 jenis sembako dan perlengkapan medis seperti pakaian APD, face shield, sarung tangan, dan sepatu yang merupakan hasil dari warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Tangerang dan Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang. Demikianlah seluruh rangkaian berita di Sepekan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita seputar Kartu Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten di Sepekan Banten Prestasi selanjutnya. Saya Mutiara Fahina, jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan salam prestasi!